Coba kemudian belakang Wade ini. Lepas satu servis sebagai setara andalan angkat. Yes! Satu poin lagi bersama dengan kedua. Lagi-lagi memecahkan satu poin, 1-0. Satu menyerang semua pertahankan diri lepas penerima coba angkat. Satu pergerakan dan satu poin dari pola terberat sekelas. Lagi-lagi poin pada bergeser. 2-0. Dua menyerang semua pertahankan diri masih Wade ini. Persiwa komander belakang lepas angkat tinggi 1, 2, 3 risi bola pertama yang paling sempurna. Bergeser 3-0 untuk Taiwan Bangsa. Persilahkan baik namanya ritual masih sudah dilaksanakan kembali dari official area menuju lapangan kita saksikan depannya kedua partai sudah berada di posisinya masing-masing. Iman kita masih berputar apa yang terjadi. Angkat tinggi 1, 2, 3 dan satu sentuhan lagi-lagi memecahkan 1 poin. 1-3. Satu menyerah 3 mempertahankan diri. Perhatikan baik semua Iman Alek, terima kasih. 1 pergerakan lagi-lagi memecahkan 1 poin. 4-1. Baik 4 menyerah 1 mempertahankan diri. Rehan Durian Payung, di mana posisimu? Durian, di mana Durian? Kembali mencoba untuk bersimak kemudian ke belakang, konsentrasi maksimal. Satu sebuah teknik jumping. Lepas apa yang terjadi, angkat pondasi, cuy. Satu pergerakan lagi-lagi. Pecahkan 1 poin, 2-4 saudara-saudara. 2 menyerang, 4 mempertahankan diri, perhatikan. Liga sudut pandangan kita menuju lapangan, siapa yang akan mencoba untuk bersimak kemudian ke belakang. Konsentrasi lewat hitungan detik 1, 2, 3 mencari kemenangan lepas. Angkat tinggi umpankan cuy. Jarwo. Satu pergerakan Jarwo mencari 1 poin. 5-2. Diki Ibo. Satu sentuhan Ibo. Lepas beri mencoba angkat tinggi 1, 2, 3 cuy. Satu pergerakan yang cukup sempurna. Mampu untuk memperadakan jantung pertahanan dari 1 poin boleh bergeser. 3-5 saudara-saudara. Baik, 3 menyerang 5 mempertahankan diri, perhatikan. 1 sekian lepas penerima coba angkat fondasi umpan kanjoy. 1 pergerakan lagi-lagi Haikal. Mampu memperadakan jantung pertahanan dengan 1 spike menghilangnya. Pada 1 poin boleh bergeser 6-3. Ada menyerang 3 mempertahankan diri lepas Jarwo. Angkat tinggi 1 umpan diberikan. 1 pergerakan tercecer jauh saudara-saudara. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal Ipan. Mana poin boleh bergeser 7-3. Baik 7-3 Carlo. Risi pula pertama yang kurang sempurna. Lagi-lagi poin 8. 3 perpindahan dapat terjadi. Lapa menyerah 3 mempertahankan diri konsentrasi maksimal. Kemana bola diarahkan kita saksikan mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang. Timang-timang sekali benar masih Carlo. Satu servis Carlo. Lepas dan satu servis anda kurang sempurna sementara poin kemudian bergeser atau modal diberikan 4-8. 4 menyerang 8 mempertahankan diri. Satu sentuhan dari jimat Ipan. Satu pergerakan angkat tinggi pondasi umpan kancuy. Satu ancaman yang cukup sempurna lagi-lagi. Satu pergerakan Haikal menjaga 1 poin. 9-4. Mempertahankan diri, perhatikan konsentrasi maksimal lepas ini mencoba. Satu ancaman mencoba dibuka dan satu pergerakan Primo. 1, 2, 3 yes, yes oh. Wow. Satu ancaman apa yang terjadi? Kembali mencoba yes. Satu penyelamatan melalui gerak sempurna saudara-saudara. Sementara 1 poin kembali bergeser 5-9. 5-9 mempertahankan diri, perhatikan lepas angkat risi bola pertama yang kurang sempurna. 6-9 saudara-saudara. 6-9 mempertahankan diri, apa yang terjadi? 1 hempasan lepas angkat tinggi. 1 hancaman itu sempurna saudara-saudara. Lagi-lagi mempercayai 1 poin. 10-6 perhatikan. 10 menyerang yang mempertahankan
mempertahankan diri konsentrasi maksimal. Lewat hitungan detik lepas beliau mencoba angkat tinggi, cuy. Satu pergerakan yang cukup sempurna, saudara-saudara. Di mana poin kembali bergeser? 10 atau 7-10. Tujuan kira sebelum mempertahankan diri, perhatikan. Konsentrasi lewat hitungan detik, mana bola diarahkan kita saksikan. Mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang. Satu sentuhan lepas, angkat tinggi dan satu pergerakan yang cukup sempurna, saudara-saudara. Mana poin kembali bergeser. 11-7. Baik, 11-7, apa yang terjadi? Angkat fondasi umpankan dan satu pergerakan yang cukup sempurna, Carlo. Lagi-lagi satu kira cepat berikan bola potong pendek angsa. Lewat umpan mancanya Wadeni. Jangan sampai poin 12-7, saudara-saudara. 12-9-7 mempertahankan diri. Perhatikan 1-2-3 angkat pondasi umpan kancur. Satu kawalan rival terberat sekelas. Lagi-lagi memecahkan satu poin 13-7. 13-9-7 mempertahankan diri. Lepas kini mencoba angkat pondasi. Satu pergerakan yang benar sempurna angkat. Ninang-ninang. Satu ancaman yang cukup sempurna, saudara-saudara. Match point terjadi 14-7. Baik, 14-7, perhatikan. Satu sentuhan apa yang terjadi lepas. Angkat tinggi umpan kandang. Lagi-lagi mencoba membangun serangan. Satu petelan Anda. Mencoba satu poin 8-14. 8 menyerang 14 mempertahankan diri. Mana bola diarahkan kita saksikan mencoba berjiwa kemudian belakang Yusuf. Angkat tinggi fondasi. Satu risik dalam pertandingan yang keras pun habislah riwayatnya dengan skor yang ditempuh 15-8, saudara-saudara. Baik, selamat untuk tuan rumah ya. Dan untuk pertandingan selanjutnya yaitu PM Sayur berhadapan langsung dengan Deplik Macalengka. Itu saya mohon dengan sangat kepada kedua partai agar bisa memasuki lapangan. Dan ini terima kasih untuk Siomay Mang Alex ya. Luar biasa ketampil bisa.